힘들어. Kedua, barang siapa yang suka
apa menjalankan silaturahmi, lihat nanti keajaibannya di masyarakat yang akan datang. Ya, makanya Imam Syafi'i berkata, "Sapir tajib jiwalon anha tufarikun wansib kainna lagi dalam Aisyah kainna nasibah." Ya, tinggalkan orang-orang yang kalian cinta. Nanti bukan di talim-talimnya ya, mustafilun fahilun, mustafilun fahilun, bahan-bahan wajar ya, sapir tajib jiwalon. Orang yang tadinya kita sering cuman pengennya teman-teman sekampung aja, terus kata orang tuanya udah mondok aja lah mondok, wih ngapain mondok nanti nggak kerja apa, itu kalian meninggalkan orang tua, satu meninggalkan yang dicinta, yang kedua meninggalkan kampung halaman. Siapa yang tidak kangen dengan kampung halaman? Santri apa di sini ada orang Brebes, ada orang Lampung, kan pasti semuanya kangen. Tapi perjalanan itu bu ada nanti. Orangnya orang Lampung tapi bisa kenal dengan orang Serang. Orang Serang kenal dengan orang Brebes. Itulah hikmah dari silaturahmi. Yang ketiga, jangan sombong terhadap para ulama. Walaupun kita tidak senang yang namanya ulama, habib dan apapun sejenisnya, jangan suka menjelekkan. Ya. Karena apa? Al ulama warasatul anbiya. Ya itulah pesan Nabi. Nabi tidak dipesan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa harta, membawa wanita, tapi dipesankan untuk jagalah ulama. Makanya Abi selaku pimpinan pemangku Darussalam jaga oleh para jamaah ya. Apapun yang terjadi, guru sampai hari kiamat yang akan menyelamatkan kita. Ibu-ibu, teteh-teteh, bapak-bapak yang dulunya punya guru sekolah ataupun pondok pesantren, jangan lupa kasih doa ya. Hanya doa yang bisa kita sampaikan, Allah lah yang menerima. Mudah-mudahan kita nanti di hari kiamat kalau sudah terjadi yang nanti sudah diakhir hari itu, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yusarul ma'uma man ahamba. Ya, kita akan dikumpulkan oleh Allah sesuai apa yang kita cinta. Contoh kitanya cinta sama BTS, atuh nanti di akhiratnya sama BTS. Ya. Kalau kita cinta Habib Lutfi walaupun enggak pernah salaman, tetap nanti di akhiratnya. Hati kita yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak pernah jumpa dengan seseorang tersebut. Ya. Dari Rasulullah yusarul ma'ku ma'an al-ma'bil, dan kita akan dikumpulkan di akhirat nanti dengan orang-orang yang kita cinta. Bapak cinta istri, istri cinta bapak, pasti ketemu lagi kalau seandainya kita kesulitan. Ya mungkin nih sekarang yang wajahnya seperti ini, nanti di surga memang ada wajah-wajah seperti ini. Gak ada ya. Banyak buka surat keluarnya, baca artinya ya. Wasabul maimana, wasabul maimana, wasabul mas'ama, dan wasabul mas'ama. Nanti di akhirat itu tidak ada yang seperti ini wajahnya. Wanita enggak ada yang nenek-nenek pun, nenek-nenek. Tidak ada, nanti perawan semua. Kata Kanjeng Nabi. Ya. Makanya Kanjeng Nabi itu, Kanjeng Nabi Idris itu kan punya tamu istimewa yang namanya Malaikat Idro. Ya. Ayam ke neraka, wih dia wani yang ayam ke neraka, itu kesana ke neraka. Masuk ke neraka waduh panas. Ya, hidupin lagi sama Malaikat Idro. Pengen ke surga, dicabut lagi nyawanya. Makanya kalau pengen tahu surga dan neraka, carilah kawan yang bernama Malaikat Idro. Gitu. Makanya Nabi Idris, Nabi Ilyas, Nabi Idris, satu lagi Nabi Isa itu masih hidup. Ya. Kalau kita tidak percaya kepada Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Ilyas, Nabi apa satu lagi? Nabi Idris, Isa, Nabi Ilyas sudah hidup, berarti kita tidak mempercayai adanya kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nabi yang masih hidup di dunia dan di akhirat. Masih hidup. Nabi Idris masih di surga kan? Belum meninggal Bu. Ya, makanya perjalanan Isra Umi dan Abi ini bersama jamaah ini mudah-mudahan ya suatu apa apa ulang kepada surat juz 15 Surah Al-Ali asro bi abdi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa walaupun ditembus 3 hari 2 malam mungkin dia tapi tetap aulan lagi mudah-mudahan nanti tahun depan ada 2 bis
Ya. Iya. Biasa tadinya Abi kapan jarah, Abi kapan jarah, pas waktunya seperti inilah. Iya gitu. Ya. Ya tidak bisa dipungkiri, padahal hati pengen. Ya apalah daya waktu kan. Kadang ada yang nikahan, kadang ada yang ajakan, kadang ada yang ini, kadang ada yang itu, itulah manusia. Ya, tidak ada yang bisa menentukan pas waktunya. Ya, hanya kekuatan wa'alaih salim sallilama sama gitu. Ya, mudah-mudahan ini Abi beserta keluarga besar, beserta rombongannya. Satu, saya pesan, aktifkanlah pengajian di Abi, walaupun hari apa nih pengajiannya? Senin malam, ya Senin malam aja ya, malam aku terus aja lah, mumpung masih ada yang ngajarin Pak, ya kami di sini nih banyak pesantren Pak, kalau aku pun berbure mas, pun kampung emang, ya kan? Jadi kata kayak itu, kalau kalah satu kampung ada pondok pesantren, kalau tak lah, ya banyak ada di dalam kampung itu. Ya, Ibnu Kabir apa, pokoknya mah di satu kampung itu pasti ada raja-rajanya Sinaka. Dalam Al-Quran ada, ya, tafsir Qurannya juga ada. Namanya berkah, mudah-mudahan lalu salam, majlisnya beres, pondoknya tambah, santrinya tambah betah, ya, aminnya. Barokah rezeki, usia, barokah, ya, acara-acara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kelancaran, ya. Terutama zaman sekarang itu kan acara itu pasti difasilitasi oleh yang namanya mater. Makanya kalau kita tidak gotong royong seperti inilah ya. Nah, ini hasil dari gotong royong tapi ini sampai kepikiran ke apa ya kan, misalnya Maulana sendiri kalau tidak ada gotong royong mungkin Abi hanya satu mobil keluarga aja gitu kan, berhubungin bapak-bapak mama santri ibu-ibunya pada semangat pengen jarak seperti inilah. Jarak itu kalau ke daerah Jawa Barat, saya hidup. Bapak orang Jawa Barat itu namanya jarak. Kalau orang Banten ke orang hidup itu silaturahmi. Makanya setiap kampung, setiap daerah itu beda-beda. Ya pasti. Mau kemana? Mau jarak. Padahal kan jarak itu kepada orang mati, meninggal. Tapi kalau orang Jawa Barat kepada orang hidup itu namanya jarak. Kalau kita silatur, nah, jangan bilang, mungkin orang kampung juga beda ya dengan orang Banten. Inilah keadaan Bapak Salam. Yang pertama, mohon angkat tangan yang baru kesini. Ya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan tahun depan kesini lagi. Ya. Jadi jangan ikutin lah nanti rajab aja ke abangnya. Kalau mau silatur, kita silakan biar. Gitu kan. Kalau silaturahmi sendiri itu kan enak, ya. Kalau mobil segini kan, waduh, lama nggak enak, ya. Apa? Sebentar, masih solo, apa salah lah? Rombongan sebenarnya ya. Padahal kita masih pengen ngobrol, pengen melihat main ini main itu, yang mungkin nggak terbatas waktu. Mudah-mudahan yang sedang kerja, Allah lancarkan. Allah temukan ilmu, Allah memberikan kesabaran, ya mudah-mudahan apa yang kami sampaikan baik dari kita satu saudaranya, mohon maaf apabila ada kekurangan, ya mohon diterima oleh Umi dan kami rombongannya, terutama Kang Haji selalu eksis. Ini sebenarnya saya nggak apa-apa ini. Yang tahunya juga paman, ya. Ya, paman itu teman begadang waktu di Lampung. Sebenarnya Pak, Abi itu bukan monok di Lampung. Silaturahmi, ya. Tapi nggak betah. Tapi nggak betah. Tapi suasananya indah. Hari hati itu betah. Hari awak kain bintinya baik. Coba, gombol di bapak ya. Pulang. Tapi nggak hatinya pengen di sini. Iya, Pak, kakinya pengen di sini. Di sini seperti inilah perjalanan manusia. Kata Endek itu jelema panggoblok-goblokna orang yang tidak apa orang yang mengembara tidak mau pun panggoblok-gobloknya panggego-begonya ya. Ya kan kita mau pulang nanti kaya ya, ya. Belum ada makhluk ada minggurum setiap kita adalah Adam setiap Adam adalah tanah sekarang tulang daging atau di mana ya itu.
Makanya kata Haji Roma Irama itu, itulah kehilangan itu sangat-sangat mahal. Mungkin sekarang Bapak Ibu masih ada Umi dan Madi, mohon jaga, mohon hormati, baik aminnya, keluarganya, itu sama-sama warisan dari Bandung Ros. Ibu Bapak tidak bisa ngaji, anaknya belum jalan. Niatan, jangan pengen jadi kiai ngajinya. Ya, pengen tahu ganjaran, pesantren. Di kampung, mana? Kampung mana? Satu kampung gak ada yang pesantren, oh, semuanya itu dosa besar. Satu kampung ada yang pesantren, bu, satu kampung ditampung sama yang mondok satu dosanya, bu. Percaya enggak? Nih, misalkan saya mondok di sini ya, orang sini gak ada yang mondok, saya mondok, itu satu kampung. Lebur dosanya sama orang satu mang. Masya Allah, bisa menguburkan dosa. Masya Allah. Coba di kampungnya ada yang satu kampung gak ada pesantren. Ini enak dulu. Tapi salam saya udah sama orang. Mudah-mudahan bisa lagi lah silaturahmi ya ke sana. Mungkin kapan aja bilah ya. Mudah-mudahan punya kendaraan roda 4 ya. Mohon maaf kalau bila ada yang salah. Ini hanya motivasi buat bangun sampai ya. Dan bapak-bapak, inilah pengalaman saya. Saya itu belajar cuma ke Sumatera aja. Dan alhamdulillah Banten, 7 tahun, Jawa Barat 3 tahun, Jawa Tengah, Jawa Timur itu 2 tahun. Ya. Jadi mumpung masih muda, udah punya istri mah. Apa pulang, ayah pulang, aduh. Ya. Jadi alhamdulillah orang tua, kalau nggak sadar mau pesantren, bang, mau mondok ke Sukabumi, mau pulang dianterin. Kasih uang 75.000 boleh nyampe apa? Alhamdulillah tapi kita pengen cari ilmu jauh inilah ya. Harus jadi kiai. Orang yang manggil kiai dirinya sendiri, waduh jangan. Ya yang manggil kiai kan adalah orang. Takutnya bisa kayak Barseso. Ya, Barseso. Mendingan yang Dong Juren, enak. Ya. Mohon maaf ya. Sebelum dan sesudahnya, doakan abad dan bumi kami. Pondok pesantren Darussalam mudah-mudahan cepat punya tempat. Ya, jadi bisa gitu kan nanti tempat rombongan cowok sebelah sini. Ya, tapi apalah yang hanya kita bisa berdoa itulah keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada perkataan yang baik silahkan ambil. Kalau ada perkataan yang jelek jangan dibawa ke Lampung. Ya, daun teh pijet itu disusukan. Wabillahi taufiq wal hidayah, buruk kiri yang buruk dan bawasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.